Mengapa kamu menghadut kepada anak yatim? Itu tidak pernah disebut. Lantaran siapa yang makan anak harta anak yatim? Enggak disebut itu. Ya kan? Nah, yang disebut yang enak-enak saja. Jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa membawa arti bagi kita, di balik sesuatu yang besar itu pasti juga sanksinya besar. Resiko yang besar pasti juga pekerjaannya berat, ya. Jadi kalau kita mau resiko yang kecil-kecil, ya sudah, jangan main kecil-kecil saja. Gitu, ya. Kalau main yang besar, ya resikonya besar. Jadi kita berangkat dari yang kecil sampai yang besar sesuai dengan kadar ukuran kita masing-masing. Insya Allah kita semuanya, dan silahkan nanti ada tanya jawab apa yang menjadi persoalan kita, masalah kita, baik dalam soal doa, hukum, ya sejarah, dan apa saja yang kiranya kita kurang mengerti, jangan segan-segan untuk bertanya. Yang tak pernah yang kita mendapatkan di dalam bulan Rajab ini untuk mendapatkan keberkahannya, amin. Ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.